Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Obit. OBIT. Aja beneran paling ganteng, paling itu global human. Oke, jadi hari ini kita akan bermain game Baby in Yellow lagi, teman-teman. Karena di sini ada update baru ya, tapi kayaknya sih lebih ke lebih ngubah gameplaynya ya teman-teman ya. Jadi kita akan mengulang dari chapter pertama teman-teman, karena katanya dia sudah mengubah gameplaynya kawan ya. Halo, aku mau pesan pengasuh. Waktu awal-awal kita main kan nggak ada itu, langsung dalam rumah. Ini tuh ada progresnya teman-teman. Tuh, dia tuh ada progresnya di mana pengasuhnya baru datang ya teman-teman ya. Naik pakai lift ini. Tuh. Take care, thanks. Nomor 10 ya tadi ya dia bilang ya. Dulu kan ya? Duh, saya lupa deh. Sini ya? Cari apartemen 10, benar. Gua dikunci. Bang, dikunci bang. Oh, nih. Oke. Halo, bocil botak. Dan inilah dia, teman. The baby in yellow. Langsung ya. Zing. Zing, zing, zing. Malam pertama pengasuh waktunya tidur. Apakah itu kamu pikirkan? Aha. Nah, mari kita lihat, teman-teman. Apa saja yang berubah dari gameplay ini ya teman-teman. Kalau awal-awal tadi kemarin langsung sampai di sini ya, nggak ada pakai begono begeto ya. Oke, disuruh ambil susu. Kita main cepat ya, let's go ya. Kau minum ya cepat ya, jangan senyum-senyum kau ya. Aku masih benci kali dengan muka kau nih ya. Oke. Dan ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong kayaknya progres kita tuh juga di ini teman-teman. Dapatkan popok baru. Udah hilang, saya tahu deh tuh. Banyak gaya betul ya bocil satu ini. Tidur kan bayi. Oke, sabar ya. Di sini ada koceng-kocengan. Dulu kan udah pernah Obit ambil itu semua tuh sampai emak ya teman-teman. Sekarang jadi ini lagi dia weh. Dari nol lagi teman-teman ya. Oke, tidur cepat. Temukan buku dongeng ini ya. Mana sih? Mana sih? Duduk. Oke, panggilan kucing ya. Ini masih sama kayaknya kawan ya. Ini masih sama tuh teman-teman. Ini masih sama ya teman-teman ya. Masih sama. Ininya masih sama. Jalan ceritanya ininya juga masih sama. Sip, habis ya. Gak usah baca lama-lama tuh, udah pernah tuh. Oke. Tinggal dan tutup. Udah tidur dia, buset ngorok ya. Tunggu orang tua menonton TV di sofa. Let's go. Harusnya ini pengasuhnya udah selesai nih kerjanya teman-teman ya. Anaknya udah tidur. Kemarin TV-nya gimana ya? Saya lupa kalau acara TV-nya ada begini nih. Bodo amat ya kapan ya. Ada cap tuh. Ada cap tangan ya. Baru ngeh juga saya. Nah, bayinya nangis tuh. Bantu bayi. Bantu apa ya? Bocil-bocil yang sesat. Kenapa? Tidurkan bayi lagi. Bawa bayi ke tempat tidur. Dia di mana ya? Saya lupa dah. Di bawah ya, teman-teman ya. Aduh. Kau nih, bah. Nakal betul. Disuruh tidur. Memang si bocil botak ini, teman-teman ya. Tidur lagi, yo. Letakkan boneka. Oke, boneka. Boneka yang mana nih? Kamu mau boneka yang mana? Ini bonekanya sedih, lihat kau nih. Lihat nih, bonekanya sedih semua ya, teman-teman ya. Tinggal lo tutup. Oke. Tenang. Menonton TV di sofa. Let's go. Turn lagi. Sip. Teng 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 teng. Tre teng teng teng. Oke, malam kedua teman-teman ya. Ini ngomong-ngomong benar udah chapter yang baru kan? Oke, harusnya sih benar ya teman-teman ya. Bilang jangan lakukan itu. Oke. Ambil botol dari kulkas. Let's go, ambil. Wow. Kemarin gak gitu sih temen-temen ya. Aduh, dikunci lagi kita. Buset deh. Temukan botolnya. Di mana ya? Oh, sini. Berikan ke bayi. Senyum-senyum. Wah, kau nih. Ganti bayi. Oke, siap minum susu. Popoknya penuh ya. Buset, gue tengok nih ya. Oke. Gak bisa ya. Harus taruh sini, teman-teman. Oke.
Nah, ini sama nih. Yang ini kok bisa lari nih. Tuh ngeselin banget ya. Popok hidup temen-temen nih. Aida. Hah, dia kemana ya? Lululul. Naik ke atas ya temen-temen nih. Nggak popok, nggak bayi sama ya. Kemarin nggak gini dah perasaan temen-temen. Kemarin nggak gini kawan nih. Gokil yang ini. Nah, kepentokan enak kau kan. Enak. Ini kayaknya baru yang ini teman-teman. Ya nggak sih? Ganti bayi ya, bukan ganti popok. Buset. Sorry ya, Cil. Oke, saya ambil kucing. Mode kepala terbuka. Lah, buset. Tiba-tiba begini lagi teman-teman. Sabar. Kita ganti jadi kepalanya gede nih. Bisa nih. Mode kepala. Ini jadi ganti baju ya? Gimana deh caranya ya? Saya lupa dah. Nah, begini nih. Nah, gini teman-teman ya. Jadi kepalanya gede ya. Bocil-bocil botak. Palanya besar sangat. Nah, begini. Mantap kamu, Cil. Bawa bayi ke tempat tidur. Let's go, tidur kau. Buset, kasar banget ya, Ubit ya. Cari buku dongeng. Let's go, kita baca lagi ya, Cil ya. Pada zaman dahulu kala. Oke. Okay. Ini Ubit lupa nih. Apakah masih sama atau enggak teman-teman? Tapi silakan dibaca lah ya. Oke. Buset kaget ya. Kepalanya dibikin gede agak-agak bikin-bikin ini teman-teman. Bikin-bikin nyusahin kita sendiri ya. Letakkan boneka lagi itu. Boneka apa? Ini ambil makan. Makan. Ini main. Jangan marah-marah. Kau nih. Lanjut ya. Melalui koridor gelap. Silakan baca sendiri. Okay. Lupa sih teman-teman nih. Untuk dongeng Ubit lupa ya. Apakah masih sama atau ada yang berbeda? Ini matanya yang begini kah? Tinggal dan tutup. Oh, udah tidur ya kawan. Nonton TV lagi ya? Oh iya kan, nonton TV lagi. Let's go. Siapa itu di pintu? Oh, mana saya tahu. Loh, kok dasarnya saya? Ini siapa nih? Apa nih? Letakkan kotak di meja makan. Eh, buset. Bonekanya mulai-mulai nih. Kenapa jatuh sendiri tuh? Akhirnya bisa menikmati kedamaian nonton TV. Oh, nonton. Damai. Ini kayaknya gak ada nih teman-teman yang TV ini nih. Ada acara si bapak-bapak ini teman-teman. Kayaknya gak ada ya. Baru juga ya nih, baru. Oke, kalian tunjukin yang baru-barunya apa ya teman-teman. Malam ketiga. Akan kutunjukkan mimpiku padamu, kata si anak. Oke. Menonton TV. Wih deh. Buset dah. Bantu bayi naik ke atas dan bantu bayi. Naik ke atas dan bantu bayi. Cup. Jangan menangis. Tinggal tutup pintu. Apa sih? Temukan sesuatu yang untuk dimakan. Mungkin roti bakar. Kemarin tadi kita beli panggangan tuh ya. Mana panggangannya, di mana dah? Bisa begitu, buset. Dapat si kucing lagi. Gimana caranya ya? Ini kan? Oh, benar kok ini. Aduh, keju. Oke. Masa gak ada pakai apa-apa? Nih, kayak tomat. Keju. Mungkin sedikit daging. Aku gak suka bawang. Buru amat. Aku akan pakai semuanya. Biar jadi roti tebal. Oke. Tet. Waduh, buset. Meledak ya temen-temen nih. Udah mulai nih kawan. Beri makan bayi. Terus ada terowongan. Terus kalau gak salah nanti ketutup ya. Lupa saya teman-teman. Har! Oh, bayinya disini. Ditutupin. Ya buset ya. Bocil-bocil botak yang sangat-sangat nakal. Kayak begitu ya teman-teman. Terus saya lupa nih abis itu ada jam sekarang apa lagi ya. Tidak sampai ya, buset. Tidak sampai. Lebay betul budak nih. Pakai apa nih? Sabar sebentar. Ini kenapa nih? Ayam ya temen-temen ya? Aduh. Saya pusing temen-temen. Lihat jalannya. Apakah kalian pusing? Kemana ya? Lah, buset. Pakai apa ambilnya? Tiba-tiba di sini. Oh.
berputar ya Obit ya. Sorry. Lagian ini lagi, aduh, saya sesat nih. Fix, saya tersesat teman-teman. Fix. Tersesat kesana kemari. Aku tersesat. Oh, udah sampai. Di mana ya kamar bayinya ya? Di mana dah? Oh, 10 ya? 9. Ini. Udah, kau jangan marah-marah kau. Kau nih. Udah ngeselin, bok bejep. Ganti popok lagi. Kalau aku mah udah pulang ya logikanya ya. Habis ini diapain ya saya? Di jumpscare ya? Saya lupa nih, jedor. Enggak ding. Wah, buset. Kok ganti kok muka kamu jadi gitu dah? Emang gitu kah? Buset. Kan udah pernah ya? Sok terapi yang udah. Wes. Pokoknya lah lucu muka kau, ha? Gue sepak terijang nanti kau ya. Aduh, pecahkan kaca darurat di lantai atas. Oke. Sabar kau ya. Ditutup, buset. Lepas lempar kita. Aduh, bocil ngamuk teman-teman. Bocil ngamuk. Di sini nih. Wah, enggak ada gini dulu kamu. Woi, kepala kamu udah gede, buset. Aku kaget. Buset, kita ngebesarin kepala dia kayak nyusahin diri sendiri enggak sih? Bodoh amat ya. Diam kamu. Wah. Akhirnya dia tenang kembali, teman-teman. Oh my god. Nyantai lur katanya teman-teman. Nyantai lur. Mantap ya. Sabar ya, aku mau ini dulu nih. Mencari kucing kemana aja kemarin kucingnya? Lupa saya teman-teman ya. Yuk. Aduh kepentok, kepala kamu jadi gede-gede dah makanya nyangkut kan. Aduh jatuh lagi. Jangan marah lah, santai. Marah-marah aja ya teman-teman ya. Apa ini? Wih, Pangeran Domba. Wih, jadi dia yang baca yang kita dongeng kah? Wih, jege. Sia-sia kamu bocil ya, jadi pintar kamu. Ngapain nih? Ngapain nih, Cil? Saya tahu dong. Ya, kamu lah, saya tahu, saya lupa dong. Apa nih? Bantu bayi. Tenang, Mak, tenang. Tidur. Letakkan boneka. Nih. Siapa yang mau dengan dia? Weh, kagak ada mau tuh kan? Nih, kagak ada mau, Cil. Oh, domba mau ya. Mantap, makasih domba. Oh, namanya Pangeran Domba kan jadinya. Oh iya teman-teman, Pangeran Domba. Serem banget ini muka ini teman-teman. The moon shone bright outside. I'm thirsty. Ini aku pit kagak ingat ya teman-teman untuk so bagian apanya nih. Ceritanya ini sama atau enggak ya teman-teman? Lupa. Ini nggak ada gini deh perasaannya kemana? Iya gak sih? Masa kemarinnya terbang ke langit gitu loh. Gak gini Cil. Terbang ke langit bener sih. Bener yang ini tentang. Ini sama nih. Gege Geming. Selamat malam. Buset. Ada yang baru apa aja tuh temen-temen? Kalau kalian tahu kan tulis kolom komentar ya. Yang baru-barunya apa aja. Karena dia ngubah ke gameplaynya doang sedikit ya temen-temennya. Nggak full. Jadi ada tambahin sedikit yang baru. Dan cuman ada di AC1 dengan ACT2 ya teman-teman nih. Jadi yang ACT2 ini masih juga nih. Oke. ACT2 katanya baru nih teman-teman. Oh, hello. It's Casilda from apartment 10. Oh, thank you for the. Terima kasih Bang Asun, dia hebat sekali. Aku mau ke kosan ini. Bisakah kirim orang untuk menjaga panggilan kecilku? Maaf karena mendadak. Semangat, terima kasih. Panggilan kecil dari mana? Panggilan sesat itu. Apa nih, rumah udah. Di mana bayinya? Lu kok tanya saya? Bye-bye. Ah, ini baru nih teman-teman. Baru nih, gak ada hidup kemarin bonekanya. Kenapa jadi hidup ya? Buset. Wes. Main tutup-tutup aja ya. Ikuti kelinci putih. Nah, kemarin gak ada gini teman-teman nih. Gege nih. Gege nih, gege kemana? Lah, mana dia? Oh, disuruh naik sini. Kamu ketakutan ya? Kamu ketakutan? Hah? Jangan takut. Karena saya pun takut. Kalau kamu takut, saya takut lah. Gimana? Gimana? Kelinci imut melompat. Cepat keluar.
Oke. Mana sih kuncinya? Nih kunci mut nih. Bisa sampai robek ya dia temen-temen nih. Anak kecil bener-bener dah ya. Kemarahan Pigman. Buset. Nah ininya masih sama yang ini temen-temen. Mana kita masuk ke dalam lift ini terus begini-begini lah dia kawannya. Begini-begini dia. Buset ya. Lah. Nah kemarin gak ada gini nih. Gak ada gini temen-temen. Gak ada pintunya sangkut-sangkut segala ya. Langsung ya kawannya. Kenapa? Ini lucu banget ya dia. Lucu banget itu ya temen-temen. Run. Eh dia kemana? Buset kau kemana bang? Tapi kalau gak salah di ACT2 kemarin kita ada dikejar si anak kecil itu dah. Kemana dah? Buset. Ih sedih banget ya teman-teman. Nah, ini nih, ini sama, ini masih sama kawan. Dimana kita cari kunci yang diambil bocil, tangkap bayi. Satu. Hahahua. Berapa kali dia hilang ya? Haha tiga. Wah cepet balikin. Mana ya? Eh kemana lagi dia, buset. Saya tak ingat. Aku gak ingat. Selidiki apartemen. Aduh saya gak ingat teman-teman. Rekaman hilang. Apa ya? Sabar-sabar. Kalau gak salah kumpulin musiknya teman-teman ya. Kumpulin musiknya kertas-kertasnya ya. Kalau gak salah sih gitu kawan. Tunggu ini bisa ditangkap atau enggak ya? Ngeselin banget bocil-bocil ini nih. Bisa gak ya? Kalau gak salah gak bisa deh. Harus sampai kumpulin musik deh. Coba deh kumpulin musik dulu teman-teman ya. Kalau gak salah ini musik tuh bisa ditaruh. Oke. Gak bisa nih. Loh kayaknya gak bisa kawan. Ih kok gak bisa yang ini. Bukan yang itu kah kertasnya. Sabar ya brother. Rekaman hilang. Oke. Kalau gak salah nanti kita main piano. Abis itu dia datang sendiri ya teman-teman ya. Oke dapat lagi. Nah ini. Mana ya? Kertasnya mana aja ya? Oh ini nih. Ya ini benar, ini benar. Satu lagi tapi nih. Saya kira ini loh. Bukan loh. Aduh dimana dong satu lagi ya? Bisa-bisa saya lupa loh teman-teman ya. Parah men. Bocil-bocil dimana kamu? Ada semangka buat apa tuh? Kemarin ada semangka gak ya? Sabar, saya cari dulu teman-teman. Satu kertas lagi nih, saya lupa dah. Satu kertas lagi. Di mana satu kertas lagi? Aduh, di mana Cil? Oh ini, nah ini ya teman-teman. Ah, kalau nggak salah nanti kita nyanyi abis itu dia datang nih. Main nih. Little little bocil botak. Nah kan datang tuh kan. Wih ngeselin banget ya dia. Dengan kepalanya yang besar seperti itu teman-teman. Teting. Tuh benar kan. Benar kawan. Apa yang terbahas ya. Eh kuncinya udah dikasih belum. Aduh saya gak ingat lagi nih. Oke bodo amat ya masuk dulu ya. Harus diterobos. Kepa lu lah. Eh ada begini ya kemarin kawan. Masa gak ada dah. Agaknya sih lebih tepatnya tet. Oh yang nyepen banget. Sudah berat banget kawan. Agar musik ini ternyata ya. Dengarkan rekaman Pigman. Lah, udah aku cabut. Aku cabut, brother. Harus ditaruh di tempat luar. Woi. Santai, slow. Si bocil itu tuh nih. Enang. Nah, habis itu. Datang lagi ke sini enggak? Baru ambil kuncinya. Ih, nangis. Bodo amat, tinggalin. Tinggal tuh sendiri. Kalau nggak salah ya teman-teman, nanti kita tuh ada dikejar monsternya, weh. Saya lupa dah. Yang mana ya? Ini kah? Yang ini kok nggak salah ya? Aduh, saya lupa dah.
Duar, nanti saya takutnya kaget gitu teman-teman. Mana ya? Bocil. Eh, si bocil tuh. Wih, diapain itu bonekanya? Wih, keseluruh banget mukanya tuh. Wow, listrik mati itu, ke ruangan listrik sekarang ya. Itu baru tuh teman-teman, itu baru tuh. Jumpscare baru tuh, buset ya. Santai. Selidiki kotak sekring. Nah, ini. Kalau enggak salah disuruh cari sekring-sekring ya, sekring-sekring. Itu biru, itu pink. Satu biru, satu pink. Nah, ini untuk kode gembok nih, kalau enggak salah teman-teman. 43, sabar. Sekring dapat dari mana ya? Ini 17, 43 17. Oke. Okay. 4317 kalau enggak salah ada gembok gitu teman-teman. Gemboknya mana ya? Ibu saya enggak ingat lagi. 4317. Eh, sekringnya dapat dari mana ya? Oh, ini nih, sekring biru nih. Oke, sekring pink. Sekring pink dapat dari mana teman-teman? Aduh, otakku ini ingat-ingat sedikit doang, kawan. Oh, ini nih. 43 43 17. Nice. Nah, ini buat apa ya? Oh, ini nih butuh koin nih, teman-teman, kalau gini nih. C2. Koin ini dari mana koin? Leo. Oh, Leo punya koin. C2. C2. Nah, salah, itu D2, Obit. Saya salah tekan ya, kawan ya. C2. Nah, benar nih. Oke. Sabar dulu, taruh. Nah, diambil terus disembunyin ya. Kalau nggak salah ya. Sekring rusak. Kalau nggak salah ini buat buang bayinya teman-teman, biar dia nggak ganggu kita. Masih gokil sih itu saya. Biar dia nggak ganggu kita itu ya. Oke, okay. Sip. Daya dipulihkan. Let's go. Wow. Bocil jangan di sini bocil. Nah ini nih, aura-auranya begini nih teman-teman. Abis itu dikejar nih. Mana ya? Saya lupa dah. Jangan sedih dah muka kau ya. Mana ya? Saya lupa dah teman-teman. Oh, nggak gini, Cil. Kok kamu tiba-tiba bisa jalan? Nah, benar ya, sini teman-teman. Sini. Aduh, saya lupa jalannya. Oh, ada sekelinci yang ini sekarang. Nah, buset. Bulat. Udah. Petak biru. Love. Love mana love? Lalalalalala. Aku masih dikejar ternyata. Saya kira udah selesai. Saya lupa ya teman-teman ya. Belok mana? Belok sini. Wait set. Sah. Eh, kok bocil jalan kaki dah? Bocilnya udah bisa jalan teman-teman, mantap sekali ya. Jangan tinggalkan aku di sini selamanya. Oke. Keluar kemana nih bang? Aduh, saya lupa ingat lagi di sini. Ambil botol di kulkas, oke. Eh, kulkas, kok kebalik rumah kamu Cil ya? Buset, mirroring. Jadi sebelah ini, sebelah kiri dapurnya. Mantap sekali, renovasi lah. Ini ambil nih. Duh. Nah, boba itu. Aku ganti. Tet. Jangan sedih. Tunggu. Ini apa nih? Oh, jadi gambar burik ya. Jadi gambar burik. Yang lainnya belum kubuka, teman-teman. Tapi memang paling mantap kepala gede sih, seingat saya. Beri makan. Makan terus. Ya Allah, bocil. Eh, kok gak salah gak perlu ini deh.
Nggak perlu ini teman-teman, saya lupa ya disuruh ngapain ya. Nggak perlu kasih makan bocilnya. Lupa saya. Kalau nggak salah ambil kunci doang dah. Tuh kan bener. Ih ngapain ya dari tadi saya. Tuh. Mempersingkat hidup ini tutorial, buset bu. Ya bentar, abis itu ngapain ya. Diam musik. Aduh kuncinya rusak. Sabar ya Cil ya. Jangan galak-galak kau, muka kau biasa aja dong. Ih, saya kira ular. Ini apa nih ya? Segitiga. Ini saya suruh ngapain ya? Saya gak ingat loh teman-teman. Serius dah. Perasaan ada kuncinya, ada gunanya gitu loh. Lah balik pelang nih namanya Obit. Obit so. Buat apa ya? Sabar. Ya, masuk iya kau ya. Nah, kita kan ambil kunci love nih ya. Kunci love. Oh, ini kita butuh kunci segitiga. Ah, ngerti saya, brother. Ngerti. Tadi kan segitiga. Ngapa sih nggak lihat ya teman-teman ya? Bujur-bujur dah begini. Nih. Tadi kita ketemu kunci segitiga di mana dah? Di mana tadi ya? Di mana Cil? Atas kah? Nih butuh kunci segitiga teman-teman. Di sini ya tadi ya? Nah benar di sini. Nah, lah buset kunci love lagi. Kutengok-tengok nih. Tidur kan bayi. Sabar Cil. Kunci love-nya kan rusak ya. Cara kembalinya gimana nih? Aduh malu aku capek. Kunci love dapat di mana sekarang brother? Kunci love-nya rusak. Aduh gak ingat loh pokoknya. Aisyah. Emang ini kalau udah kebuka terus ya? Coba dah ya. Coba dah. Saya gak ingat loh teman-teman, sumpah dah. Enak ya, brother. Nah, kunci love di sini belum rusak, teman-teman. Itunya kebuka nggak? Oh, tetap kebuka. Nice banget. Nah. Jangan pergi. Itu si bocil, teman-teman. Dia nggak ganggu kita, kah? Jalannya gini dah. Aduh. Gak benar nih. Lilala. Perasaan dulu gak tangga dah. Ya, dia anak yang lelah. Bodoh amat. Nah kemarin gini dia. Gini nih benar nih. Dia menghalangi kita untuk pergi ya. Bodoh amat. Fokus tujuan utama kita adalah pergi dari sini. Yep. Ini suruh tidurin bayinya kah? Enggak ding. Set. Ini enggak boleh lihat TV-nya. La. Hup. Ini kemana buset? Oh. Lewat aja. Jangan tunjuk kisahku. Skibidi toilet. Wee. Oke, ini apa lagi ya? Kaget saya betul. Apa nih? Jadi ini teman-teman, apa ya? Kameramen, kamera TV man. Nah, buset ya. Biasa aja muka kau. Udah mulai masam nih teman-teman. Ah, ini ada si kelinci lagi teman-teman. Jalannya. Kepalaku jadi miring gini, teman-teman. Buset dah. Wei. Kenapa ini? Itu jalan makin jauh. Miring sudah jalan kita. Wes, tinggal sama aja lagi. Wah,
Nah ini baru, ini baru. Ini baru juga teman-teman. Belum ada yang begini-begini. Bawa bayi ke tempat tidur. Dia anak yang sangat lelah. Apa ya? Saya lupa dah. Ini putar-putar ya kalau gak salah ya. Ih, pakai ditutup. Ih, curang banget main kamu. Ini matanya nih sesat ya teman-teman. Banyak bisikan goib. Bisikan-bisikan goib. Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Buset, jalan pusing banget ya. Now, I'll bring you some, don't worry now. Ih, kemana sih dia? Ini benar nih kesini gak? Ini baru ya teman-teman ya? Ini gak benar nih. Putar-putar gak sih ngali-ngali bambu. Buset. Pergi kau. Yang butuh dia dah. Bawa bayi ke tempat tidur. Dia anak yang sangat lelah. Oke, saya bawa dia ke tempat tidur. Jatuh saya. Gak boleh ya. Saya melakukan kesalahan ya. Aduh mas. Bocil-bocil tersesat. Ini kan gak boleh teman-teman. Harus dibuang ke jurang kalau gak salah ini. Iya. Kamu gak bisa menjebakku dua kali. Wah. See you and goodbye. Wah. Wah. Ayo cil. Kelinci. Let's go. Saya turun duluan. Woi, saya turun ya. Tetetetet. Buset. Ayo kelinci. Jangan pergi kelinci. Tetetetet. Ih, kelincinya lari kencang banget. Woi. Wow. Begitu ya kamu, cakapan kamu ya. Simbol aneh. Apa dia maksudnya lagi nih? Oh, cari simbol bulat itu kah? Di pintu kah? Nih. Simbol bulat-bulat. Aduh, ini juga baru ya teman-teman kayaknya ya. Weh. Katanya simbol bulat, Katanya putar sehari-hari kena tepu hidup saya ini, buset dah. Selamat malam. Salah aku kawannya. Kemana ya larinya ya? Sabar. Der. Aku dikejar. Terus lari. Kemana ini? Aduh. Aku boleh lari. Aduh, aku gak tahu jalan. Pintu bulat. Oke, apa itu? Segitiga F. Segitiga. Buset. Buset. Aduh, gini. Apa nih? Nih. Aku ingat. Kelinci sudah menunjukkan jalan. Kemana? Busetnya gak ada begini dah. Aduh, gak benar nih. Kelinci, aku percaya padamu ya. Jangan ketipu aku, kelinci, please. Lah, buset. Bayinya gede. Mama, aku dikejar Titan. Buset, Titan. Gak masuk akal. Ini gimana caranya dah? Aduh. Titan. Walawe. Sini. Ikutin kelinci. Tunggu aku. Set. Rasanya kemana dah? Gini dah. Tunggu aku kelinci. Go. Wah. Gege gembing. Ini temen-temennya gege gembing. Lari kelinci kecil kau. Bukan satu-satunya. Selalu ada yang lain. Buset. Gak ngerti aku kata-katanya kawan. Aduh.
terakhir teman-teman, untuk game ACT3 sih udah sama aja ya teman-teman, kagak ada yang berubah katanya teman-teman. Jadi untuk video Baby in Yellow terbaru sampai segini aja ya. Jadi ada beberapa yang baru termasuk endingnya tadi, kayaknya gak gitu dulu ya teman-teman ya. Lu sih bayang gak jadi Titan kayak gitu ya teman-teman, sekarang jadi Titan deh, buset ya. Aduh, kalau kalian tahu yang baru-baru apa aja teman-teman tulis di kolom komentar. Cuman untuk chapter ketiga itu katanya sama persis dengan yang sebelumnya. Jadi kalau kalian mau nonton, Obit udah pernah mainkan, jadi tinggal dicari aja ya teman-teman ya. Untuk video hari ini sampai segini ya teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe. Terima kasih buat nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.